Oke guys, apa kabar kalian semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat guys, salam sehat buat semuanya. Ketemu lagi di channel Papa Gen. Dan kali ini saya berada di Taman Bunga di Tanjung Merawa. Namanya adalah Taman Bunga Martisan. Dan Taman Bunga ini terkenal sangat besar ya guys. Dan hampir orang Sumatera Utara mengenal ini karena banyak yang datang ke sini. Bahkan bukan dari Sumatera Utara saja, dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Pekanbaru ya, sampai ke Jambi juga datang ke sini untuk membeli bunga dan untuk berdagang mereka di sana. Oke guys, kali ini saya mau melihat kaktus ya, bermacam-macam kaktus dijual dan saya akan melihat tempat kaktus yang bagus guys di sini. Oke guys, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Nah oke guys, kita sekarang berada di Garden Elizabeth Garden. Nah ini dengan penjualnya, abang siapa namanya bang? Dengan Togu sih pak. Dengan Togu? Togu apa? Togu Sumbing. Tugas Sumbing. Oke. Pada masa pandemi ini, orang banyak datang nggak ke sini? Ya belakang-belakang ini sih agak lumayan berkurang sih pak. Berkurang? Oh tapi rame saya lihat. Rame sih, paling rame-rame naik kayak model kunjungan aja sebab kayak wisata gitu. Oh gitu. Jadi sudah agak kurang. Oh, jadi seperti wisata mereka ya. Wisata liburan gitu, Pak. Kemudian ini kaktus ini saya kali ini saya berbicara dengan kaktus ya. Kaktus ini banyak nggak penggemarnya untuk saat ini? Kalau saat ini sih masih lumayan juga sih peminat kaktus ya, Pak ya. Masih lumayan. Banyak ya. Ini banyak, berkisar harga sih nggak kalah banyak tapi masih lumayan gitu. Oke. Bang, ini berkisar harga berapa kaktus di sini? Paling rendah berapa? Paling rendah ya, model polybag 10 ribuan lah. 10 ribuan di polybag? Ya. Sampai dengan? 10 ribuan ya, tergantung kaktusnya juga sih Pak. Ada kan kaktus ini ada yang lokal, ada yang impor. Contoh impor yang mana? Contoh impor? Kalau impornya yang model gini ada no. Oh gini. Nah ini impor nih hampir 350 walaupun kecil gitu Pak. Yang ini impor? Uh-huh. Oh ini kaktus impor ya. Namanya apa ini? Gymnocalycium Mentrose ya? Mentrose apa Mentrose? Yang Mentrose Pak. Hah? Mentrose. Mentrose. Oh, gimana dia guys. Kaktus impor. Buram ya. Nah, ini kaktus impornya. Berkisar seharga Rp350.000. Kecil begini. 5 bunga guys. Nah ini guys, Gymnocalycium Mentrose kali ya, Gymnocalycium Mentrose.
Nah di sini harganya 350 guys, lumayan ya. Tuh sampai ya guys ya. Oke. Bang, Rare Black ini juga impor? Yang impor juga, Pak. Oh, ini berapa ini harganya? 350, Pak. 350 juga? Oh, ini berapa kalian jual? Ini. Kita jual 350. Berapa tahun udah tuh? Nah, ini juga kaktus impor ya. Mamillaria polytele. Ya, Mamillaria polytele kaktus impor. Di sini dikasih harga berapa tadi? 50. Bukan, 350.000 tadi ini. Berapa tadi ya? Mana di orangnya? Ini yang ini 50. Mamillaria berapa tadi? Yang Mamillaria ini? 50. Yang ini yang enggak ini, yang ini. 250, Pak. Oh, 250 ya. Sudah lumayan besar ya kan? Dibandingkan dengan ini. Nah, ini 350. Rare Black Gimno. Nah ini bagi penggemar kaktus mungkin para kolektor ya bisa datang ke sini. Di sini ada menjual juga beberapa jenis kaktus impor ya yang mereka datangkan atau impor dari Thailand seperti ini. Nah mungkin bagi kolektor bisa datang ke Mardisan ke Garden Elizabeth ya. Untuk mendapatkan beberapa kaktus impor ya. Nah ini dia guys. Oke. Bagus sih. Keren. Tuh. Mantap nih. Wow. Nah ini. Mantap. Keren. Kalau yang ini berapa harganya? Yang ini sama harganya 350. Yang ini? Yang itu 35 apa? 35.000. Nah, ini harganya cuma 35.000. Nah. Ini harga 35.000 nih, guys. Tuh. Udah ada namanya tuh. Kama Echereus Silvestri Kurtilan, begitu namanya. Nah ini impor juga ini Carmina Aloe Monrovia guys. Nih. Ini namanya Carmina ya, Carmina Aloe Monrovia. Bukan Carmila ya. Hey hey Carmila ya, lagu lama kan ada Carmila. Ini Carmina, oke. Nah ini impor juga dan dipatok harganya 35.000. Tidak terlalu mahal untuk ukuran impor. Oke. Okay. Nah, ini ada Haworthia Limipolia Variegated. Variegata ya. Nah, ini dipatok harganya 70.000. Nah, guys, murah-murah guys, Variegata 70.000 rupiah saja. Ayo. Mari datang ke Gardenia Elizabeth. Ini ada Gymnocalycium minhanobisi. Saya baru belajar nama-nama kaktus ya, jadi belum hafal benar. Saya kepingin belajar nih guys untuk kaktus. Karena kaktus ini, sorry, kaktus ini sangat gampang dirawat ya guys. Jadi tanaman tumbuhan yang sangat gampang banget dirawat. Dia tidak perlu media disiram tiap hari ya. Nah penyiramannya itu dilakukan kalau saya sih sekali seminggu.
tapi full basah. Kemudian jangan kena matahari panas langsung ya guys. Oke. Nah ini ada yang bagus juga ini. Opuntia microdasis. Opuntia microdasis, bukan opuntia ya. Opuntia. Oke. Nah, cuma dengan baik, bagus juga ini. Tuh. Cuman dua jenis bunga. Ditata dengan baik, cukup indah, guys. Dua jenis kaktus maksudnya. Oke, Bang Togu, ini bintik-bintik apa yang putih-putih ini bukan jamur ya? Ini bukan jamur sih. Jadi bukan. Sih kalau dibilang ini Pak, ini apanya? Salju-saljunya biar gimana dia menarik gitu. Jadi nanti akan tumbuh banyak itu seperti putih-putih begitu. Iya, wajib itu. Pak. Oh, gitu ya. Ini bawahnya, Pak. Wah, luar biasa ini, guys. Ini. Sebentar saya sorot dulu Mami tuh. Mamilaria Politele. Oke, guys. Mantap banget ini. Silakan datang ke sini. Ini harganya dipatok Rp250.000 saja. Ini gedenya besarnya atau besarnya ini wah, cukup indah nanti ini. Karena ada putih-putihnya, guys. Oke. Makasih Bang Togu. Kalau satu jenis dia, Bu, bosan orang lihatnya, Bu. Jadi macam-macam bintu warnanya, Bu. Iya. Tergantung selera kita mana yang lebih unik dia. Coba ke sini ya, Pak. Daripada beli yang gede. Ini dia memang belum mekar atau memang modelnya gini? Itu ada model mekar, ada yang model kuncup, Bu. Mekarnya model gini, Bu. Besar gitu pun bisa kita bentuk juga itu, Bu. Tapi kami kan bukan penjual, deh. Iya sih, Bu, tapi... Maunya taruh pot, dia gede sendiri, dah. Siram, kasih desa apa, gitu. Nah, ini Haworthia pasti... Haworthia fasciata. Harganya Haworthia fasciata Rp25.000 ya. Oh, tengok guys, Rp25.000 ini bagus. Nah, nanti besarnya seperti ini dia. Yang ini, tuh. Dek. Kalau yang ini. Nah. Yang ini besarnya. Nah. Kita beli guys ya seperti ini aja nih yang Rp25.000 tuh. Kecil. Nanti jadi seperti ini. Indah. Ayo guys, rame-rame merawat atau memelihara kaktus di rumah masing-masing karena ini tanaman yang cukup indah, guys. Oke. Saya teringat zaman dulu ya, orang tua kita juga tahun 80-an juga banyak melihara kaktus ya. Wah, ini musim lagi gitu, guys. Oke. Nah, ini dia, guys. Tapi sayang ini agak cacat ya. Nah, ini yang bagusnya ini kali. Nah, ini yang bagusnya. Yang lebih mulus nih. Oke, keren guys. Oke guys, ini dia yang kaktus import Rare Black Crimno. Oke. Wow. Memang benar-benar dapat benar-benar black warnanya, guys. Wow, Rare Black. Sedum Mexicanum. Ada yang dicampur doang. Bang Togu, Sedum Mexicanum ini berapaan? Nih? 50 ini guys. Tuh. Keren nggak?
Sedum Mexicanum. Ini jenis kaktus juga ya? Sekulen. Oke, ini jenis kaktus sekulen ya. Kaktus sekulen. Dipatok harganya Rp50.000, guys. Kaktus apa namanya? Itu kalau namanya lebih apanya apa? Ada labelnya di sini. Saya enggak tahu. Kadang-kadang diambil. Ini harganya berapa ini? Rp500.000. Nah, ini kaktus sudah jadi, guys. Udah terbentuk dan udah banyak. Nunggunya ini berapa tahun ya, kan? Bertahun-tahun. Nah, ini sudah dipatok harga Rp500.000. Mungkin nanti kalau Anda ke sini, Anda datang melihat sendiri, harganya mungkin bisa nego lah. Ya, guys, di bawah 500 mungkin dapat lah, ya kan? Udah cakep, guys. Nah, silakan datang ke Garden Elizabeth di Taman Mardisan di Kota Medan ini, guys. Menjual kaktus yang wow, keren-keren. Macam-macam kaktusnya nih. Ini kaktus Echinocactus Grusoni Golden Buffel, barel atau buffel ya. Nah, ini dipatok harganya Rp100.000, guys. Wow. Tapi memang indah loh. Indah banget, guys. Keren. Berduri ya. Tapi durinya itu bagus gitu. Wow, Rp100.000 saja, guys. Pakai saja ya. Oke, guys, demikian kunjungan saya bersama keluarga di Mardisan ini ya, di kaktus. Jadi kami melihat kaktus di sini cukup indah. Nah, semoga bermanfaat. Oke, guys, sampai ketemu lagi. Salam sehat buat kita semua. Bye-bye.